Salam Goes, kali ini saya akan membagikan tutorial untuk membuka pedal, servis pedal yang sudah bunyi. Biasanya itu karena kering seperti ini. Nah, ini kering ya. Dan pelornya itu dia yang sudah saya buka. Itu hitam, kering, berceceran seperti itu. Karena sudah tidak ada grease-nya lagi, kita akan regrease. Gimana caranya? Pertama, nanti akan ada tutup plastik, tapi pedal tidak selalu bisa dibuka ya. Ada yang silot bearing yang pakai bearing rumahan, dan ini namanya loose bearing, pakai mangkokan dan kunis. Loose bearing, jadi tidak ada rumahan seperti silet bearing, tidak seperti kolahar di hubs atau tromol sepeda motor ya. Nah, ini dia kotor, kita nanti akan bersihkan pakai bensin, lalu kita akan grease ulang. Pertama, kalian harus buka tutup plastiknya. Nah, tentu ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau ada yang bisa dibongkar, tentunya nanti ada murnya seperti ini. Murnya 2, nanti ada ring di tengah-tengahnya antara mur kunis dengan mur biasa. Timurnya ini ukuran 12, kalian bisa pakai kunci T atau kunci Y 12. Pertama, kita harus jungkil pakai obeng yang kecil, yang benar-benar pipih. Itu kalian bisa buat dari ruji yang ditajamkan ujungnya. Kalian bisa pakai apapun itu yang runcing ujungnya. Kalian masukin obengnya, lalu nanti jungkil keluar. Setelah keluar, kalian bisa seperti ini, jepit bawahnya pakai kunci 15 atau lebih mudah pakai kunci Inggris karena lebih tebal. Kemudian kita buka dari atas dan kita putar berlawanan arah jarum jam untuk membuka. Tetapi ada juga pedal yang beda kiri kanannya, ada juga yang bukanya searah jarum jam. Jadi kalian rasakan, kalau keras tinggal putar balik aja, cari mana yang benar arah putarannya untuk membuka. Nah, setelah kita buka nanti akan seperti ini. Kita keluarkan murnya, kemudian kita jepit dengan ini, kita masukkan karena nanti akan masuk di sisi sebelahnya untuk menahan apa namanya mur kunis ini. Nah, setelah kita tahan seperti ini, lalu kita buka. Nah, ini dia sudah buka, sudah gampang diputar. Saya bisa lanjutkan pakai tangan ini ya. Saya selipkan di samping mur kunisnya supaya dia tertahan. Kita buka seperti ini. Kalau yang ini ada 13 biji pelornya masing-masing atas bawah. Kalian harus benar-benar saat bukanya jangan sampai apa namanya pelornya hilang, jatuh di mana-mana. Kalian harus pakai tempat biar lebih tertampung. Nah, itu dia masih lumayan basah yang satunya, yang lain kering. Nah, tentu setelah ini kalian akan tahu lanjutannya. Kita akan bersihkan dengan bensin lalu kita regrease. Saya rasa tidak perlu videonya sepanjang itu karena kalian pasti mengerti cara membersihkan dengan bensin dan lalu regrease ulang dengan grease cobra, top one, dan sebagainya. Kalau ini bisa dihilangkan dengan pen remover yang cairan keras itu ya, kita oles-oles nanti dia akan hilang. Sebelumnya buka dulu mata kucingnya. Kalian juga pasti sudah paham, kalau sudah bisa buka pasti bisa pasang karena kalian tentunya tahu susunannya.
kunis paling dalam, lalu ring, lalu mur biasa di paling luar. Kalian harus setel kerenggangannya setepat mungkin, jangan terlalu longgar, jangan longgar atau jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat nanti seret, kalau longgar nanti kocak. Ya, sekian tutorial yang bisa saya berikan kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.